membuat sketsa untuk relief dinding pada bataringan atau hebel. Relief dinding ini untuk merespon keadaan pojok tembok yang tidak rata gitu, alias berantakan. Jadi untuk menimbulkan kesan lebih baik dan lebih artistik tentunya. Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Oke, kita mulai sketsa untuk relief dinding pada bataringan. Di sini saya membuat model vas bunga, kemudian ada bunganya dan daun anggur, kemudian ada anggurnya. Oke, kita langsung mulai saja. Selamat menikmati. Semoga menginspirasi dan semoga terhibur.